Ribuan warga desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menggelar tradisi Lawa Pipi pada Selasa 18 Juni. Lawa Pipi merupakan kebiasaan unik yang selalu dilakukan warga Hila setiap hari raya Idul Adha. Lawa Pipi dalam bahasa setempat berarti bawa lari kambing. Dalam pelaksanaannya, sebelum hewan kurban disembelih, dilakukan pembacaan doa atau tahlil oleh tokoh adat dan agama. Setelah doa dipanjatkan, kambing yang paling besar atau biasa disebut kambing temal ditempatkan pada deretan paling depan diibaratkan sebagai pengganti Nabi Ismail. Kambing itu kemudian diarak keliling kampung sambil dibacakan takbir dan tahmid. Setelah itu hewan kurban tersebut dipikul oleh warga dan diarak mengitari masjid desa Hila sebanyak 7 kali layaknya tawaf dan diikuti warga dengan sukacita. Setelah 7 putaran, kambing dibawa ke tempat pemotongan. Saat kambing temal disembelih, warga akan melempar uang logam maupun kertas ke arahnya dengan harapan kebaikan dan menolak bala. Proses ini diibaratkan melempar jumroh. Uang yang dilempar akan dikumpulkan untuk membeli rempah-rempah serta kebutuhan memasak hewan kurban yang akan dibagikan kepada warga kurang mampu. Tradisi ini merupakan cara leluhur menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak cucu di desa Hila agar tidak tergerus perkembangan zaman saat ini. Dari Maluku Tengah, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.